السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung dan meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan Fiqh Asma'ul Husna. Bila kita sampai itu, kata akhir pembincangan kita adalah berkenaan dengan kalimah apa, nama Allah Ta'ala Al-Wahid atau Ahad, Al-Wahidul Ahad, Wahid dan Ahad. Yang ini kita kata Al-Wahid Ahad ni, kita kata itu dia memberi faedah nama ni, mengisahkan Rabb Subhanahu Wa Ta'ala dengan semua kesempurnaan, di mana tidak bersekutu dengan Allah Ta'ala padanya sebarang sekutu, dan bahawa wajib ke atas hamba-hamba untuk mengesakan Allah Ta'ala dari segi akidah, kata-kata dan juga perbuatan, dan agar mereka iktiraf dengan kesempurnaan Allah Ta'ala yang mutlak dan bersendirian Allah Ta'ala dengan keesaan, dan juga mereka mengesakannya dalam bentuk-bentuk ibadat. Dan mungkin diringkaskan hari itu, dia kata petunjuk dua nama ini dalam nota-nota berikut. Dia kata pertama, penafian keserupaan ataupun setara ataupun yang sekufu mengenai Allah Ta'ala daripada semua sudut, semua bentuk, dan Allah Ta'ala tak ada sumpah, tak ada contoh atau misal. Kedua, membatalkan takif. Bagaimana itu, apa kalau manusia ni apa itu, menyelamnya manusia dengan akal dia yang singkat untuk mengenal ataupun mengetahui cara sifat Allah Ta'ala, dan ini adalah mustahil kerana Allah Ta'ala dia yang diesakan dengan sifat-sifat kesempurnaan, bersendirian dengan ciri-ciri keagungan dan kebesaran, tidak bersekutu dengannya padanya sebarang sekutu, dan tiada padanya sebarang apa syabih yang serupa ataupun yang seumpama. Jadi macam mana akal kita nak kenal? Sebab kita sekarang tu akal kita limited, kita hanya boleh bayang benda kita dah nampak, tak nampak kita akan apa, tak nampak, kita tak pernah tengok contoh, kita tak boleh bayangkan. Dan kepala ayam, ingat kepala ayam? Kan saya kata kepala ayam, ingat? Kepala ayam, tak ingat dah. Yang saya kata, kalau orang tu buta, satu hari dia celik. Dia celik. Lepas tu, dia nampak kepala ayam. Maka dia akan mula bayangkan semua benda dengan kepala ayam. Ni Pak Mentung kau datang ni, kepala ayam dengan dia belah mana serupa. Ni orang ni sekian. Dia akan sentiasa bayang. Itu kepala ayam. Sebab dia tak ada contoh lain. So, kita nak kata pada dia macam buah delima. Buah delima tak tengok. Kan? Apa-apa bibir buat delima merekah. Okey. Buat delima tak tengok, nak bayang macam mana? Okay, faham tak? Jadi sebab tu bila Allah Ta'ala tidak ada sebarang yang serupa dengannya, kan kita mengesakan ni tak ada Allah Ta'ala ni, akal kita takkan tahu. Takkan tahu dengan apa, dengan apa sekalipun daripada sifat-sifat Allah Ta'ala dengan hakikatnya. Kalimah kita faham tapi tidak ada pada kita sebarang pengenalan untuk sebenar-benarnya. Hanya bayangan, kita kata kita ada tak ada contoh. Kita tak ada contoh. Benda lain ada contoh. Kita ada kata orang ni macam alam, macam pelakon sekian, alam macam penyanyi sekian, macam sekian. Maka kita akan ada bandingan. Tapi kalau orang yang kita tanya tu, dia tak kenal orang yang kita buat bandingan, tak nampak lah muka. Alah, dia macam orang ni pelakon tahun apa 50-an dulu. Budak tak lahir lagi. Mana nak bayangkan pakcik yang 50-an dulu? So, dia tak nampak muka, kita tak boleh beri bayangan. Faham tak? So, bayangan hanya boleh kalau ada contoh. So, sekarang ni Allah Ta'ala tak ada contoh baginya. So, tang mana boleh manusia nak bayangkan? Sebab tu kenapa para sahabat Nabi dahulu diajar oleh Nabi SAW, kamu takkan lihat Tuhan kamu kecuali lepas kamu mati. So, dia faham benda berkenaan. Lepas tu, dia tanya Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Hari kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti. Speaker ni bunyi tak? Ha? Tak apa kan? Tu buat apa pakai? Nampak tak? Tengok bunyi? Bunyi? Tak kan? Tak pun. Ha? Tu lah. Buat apa pun dengar? Pasang boring. Tak ada benda ni. Dia dandan, bazi. Dia dalam agama ni benda bazi tak payah buat. Okay. Baik. Betul lah kan? Kalau saya cakap macam ni cukup tak pun? Nak pegang tu, inilah, ginilah kan? Baik.
Okey, jadi bila kita kata ridan, bila kita tak ada contoh, tak ada umpama, akal kita tak bayang. Dengan sebab itu Allah Taala berkata Wahidun Ahad, tak ada serupa dengannya, tak ada setara sebanding dengan dia, maka tak ada contoh akan ada untuk akal kita mikirkan dia. Okay, baik. Ketiga, isbatu jami'i sifatil kamal. Wahid Ahad tu adalah menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan. Bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'alal jalali wal jamal litafarudihi jalla wa 'azza bil kamalil mutlaqil ladzi la naqsa fihi wa bi wujuhin min al wujuh. Dia kata menetapkan kesemua sifat-sifat kesempurnaan di mana tidak akan terlepas daripada Allah Taala ni satu pun daripadanya, satu sifat pun daripada sifat-sifat kesempurnaan, dan juga tidak ciri-ciri yang menunjukkan kepada keagungan dan kecantikan, keindahan, kerana bersendirian Allah Jalla wa Azza dengan kesempurnaan yang mutlak. Yang lain ni kita tak ada sempurna betul. Sempurna kita ada cacat sini, ada elok sini, kurang sini, ada sini bagus, sini kurang. Tapi pada Allah Taala dia sentiasa kesempurnaannya dari kesempurnaannya mutlak. Ya alladhi yang tiada naqsa fihi, yang tiada kekurangan padanya, bi wujuh minal wujuh, dengan apa bentuk sekalipun daripada bentuk, tak ada satu pun Allah Taala ni kurang. Jadi sebab itu kita kata kat sini, mana bila kita tak Allah Wahid Ahad, tak ada siapa, tak ada kekurangan langsung pada sifat-sifat dia. Mana pasal dia bersifat dengan semua kesempurnaan yang paling mulia. Okey. Baik, keempat. Ana lahu min kulli sifatin min tilka sifat a'zamuha wa ghayatuha wa muntahaha. Dan bahawa Allah Taala pada setiap sifat-sifat yang kita sempurna tadi, daripada sifat yang kita katakan, dia milik Allah Ta'ala tu adalah yang paling agung di antara sifat tadi, yang sehabis-habisnya, yang setinggi-tingginya. Bila kita kata paling penyayang, paling penyayang di antara menyayangi, paling mengampunkan di antara mengampunkan, paling kuat di antara yang kuat, maksudnya tak ada sebarang sifat yang rendah. Wa anna ila rabbikal muntaha, macam disebut dalam surah An-Najm ayat 42, dan bahawa sungguh kepada Tuhanmu lah ke pengakhiran, penamat, tidak ada yang atas lagi daripada dia. falahu minas sam'i akmaluhu wa minal basari akmaluhu, maka bagi Allah Taala daripada pendengaran itu yang paling sempurna, akmaluhu, yang paling sempurna daripada pendengaran. Wa minal basari, daripada penglihatan, akmaluhu, paling sempurna juga. Wa min kulli sifatin akmalu wasfin wa atammahu, dia kata daripada semua sifat ni paling sempurna sifat, dan juga paling cukup. Kama qala subhanah, macam firman Allah Taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 60, walillahil masalul a'la, dan milik Allah lah perumpamaan yang tertinggi. Maksudnya kalau kita buat contoh apa sekalipun, Allah maha tinggi, maha besar, maha agung daripada contoh-contoh yang kita bayangkan. So ini bayang kita boleh bagi bayangan tadi takkan sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kita ingat, jangan pula kita kata macam ni, macam kita sebut sam. Memang kita mendengar, Allah mendengar, tapi bukan maksudnya kita samakan Allah dengan makhluk. Sebab ada orang yang dikata kalau kita ada sifat, Allah ada sifat, maka Allah tu makhluk. Jadi tak ada sifat tadi, dia buang. Itu bukan adalah kaedah ilmu kalam, bukannya kaedah ahli sunnah. Ahli sunnah kita faham al-wahidu ahad tadi, Allah Ta'ala ada sifat tadi, tapi tak ada siapa yang setara dengannya. Tak ada siapa sebanding dengan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat tadi. Sebab dia dapat dikedudukan di Allah Ta'ala adalah pada sifat tadi paling tinggi, paling elok, paling besar. Mana apa setinggi-tingginya milik Allah Ta'ala segala-galanya. Baik. Kemudian kelima, tanzihu subhanahu anin naqaisi wal uyubi idhiya talhaku awsafal makhlukin. Talhaku awsafal makhlukin, dia kata membersihkan, menyucikan dia subhanahu ta'ala daripada kekurangan dan juga keaiban, kerana ia adalah mengikuti sifat-sifat makhluk. Mana kita ni ada kuat, tapi kuat kita ada limit dia, pendengaran kita ada limit dia. So any kekurangan dan keaiban, kecacatan dan ketidaksempurnaan tidak ada pada Allah Ta'ala. Dibersihkan Allah Ta'ala pada segala-galanya. Kerana yang ini, kelemahan dan juga kekurangan ini hanya pada makhluk sahaja. Amal ahad, ada pun yang satu, yang tunggal, subhanahu wa ta'ala, faqad tafarrada bil kamal, maka dia telah bersendirian dengan kesempurnaan, wal azamati, dan juga kebesaran, dan juga wal jal, keagungan, bila syabihin wala misal, dengan tanpa sebarang keserupaan, dengan tanpa perumpamaan. Lihada wa lihada qala ta'ala fi tanzihi nafsihi anil walad, kerana ini berfirman Allah Ta'ala dan membersihkan diri daripada ada anak. Dia kata Az-Zumar ayat keempat, Allah Ta'ala kan, subhanah huwallahu al-wahidul qahhar, maha suci Allah Ta'ala, dialah al-wahid. Bila dikata dia tak nak ada anak, dia tersebut apa? Al-wahid. Pasal ini ada keaiban, maksud makhluk ni beranak. Okay, silap. Emang manusia, kita dalam makhluk,
kita rasakan siapa yang apa dia punya sistem badan dia berfungsi, dia cukup lah. Tapi benda-benda yang berkaitan makhluk manusia ni, ia adalah benda yang kesifat kekurangan. Macam kita perlukan tidur. Yang tadi maksud berita eh, rakyat Malaysia kurang tidur 6 jam apa benda entah. Ada, tahu berita saya tengok ada TV, NTV7 berita Mak Saleh tak? Okay. Tapi okay. Maksud dia kalau kita perhatikan, kita rasa okay, memang untuk badan kita tidur tu adalah kesempurnaan. Kalau orang tak boleh tidur, dia masalah, dia cacat. Kena makan pil baru boleh tidur. Macam-macam mata melihat, kena ada sekian. Mana setiap kali organ badan kita berfungsi dengan bantuan apa yang ada tadi, itu bagi kita sempurna. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala maha bersih daripada itu semua. Pasal itu bukan kesempurnaan. Itu adalah tanda kita makhluk. Tanda kita ni makhluk, itu kita ada benda-benda tadi. Bukannya kita kata macam, kalau itu Allah Ta'ala kena ada macam kita. Tak. Kena beranak ke. Jadi Allah Ta'ala macam tadi kita kata, Allah Ta'ala bersihkan dia daripada ada anak. Daripada ada anak. Pasal anak ni tadi, oh ada kena tajuk ni lah. Kena ada bela lah. Kena ada sekian lah. Macam-macam lah. Benda-benda tadi benda keperluan. Makan. Pergantungan kepada bahagia, kena ada benda lain. Allah Ta'ala tidak ada macam tu. Dan kita, ya manusia ni perlukan kepada semua benda tadi. Untuk kesempurnaan kita, macam kita nampak apa, kita macam lah, kita kata produktif apa sistem keberanakan kita berfungsi, maka dia dikira sebagai kesempurnaan. Tapi tahap itu tahap makhluk, bukan tahap Allah Ta'ala. Yang kita letakkan benda Allah Ta'ala pula. Kan kalau kita ada anak, Allah tak ada anak, Allah mandul ke? Bukanlah. Pasal ini keperluan kita, sebab untuk kita saling ada pengganti. Sebab kita akan mati. Kita akan mati. Kalau tak ada generasi berikutnya gantikan kita, habislah rumah kita bina, tanah kita jadikan kebun, negara kita adakan jaraya kita buat. Kalau tak ada orang yang akan lahir ganti kita untuk menggunakan, kita siapa yang akan gantikan? Sebab bumi ni kalau anda kata kita biarkan bangunan tanpa maintenance sebagainya, dia akan hancur. Dia akan hancurkan balik. Pokok akan tumbuh, akan sekian balik, akan take over. Sebab dia buat nanti apa cerak rancana. Life after human. Life after human. Mana apa kehidupan lepas manusia tak ada. Apa jadi? Kucing akan jadi liar balik, ayam jadi liar balik. Tak ada ayam ni. Tak ada macam ayam. Bila kami tak ada manusia, tak ada. Manusia tak ada tak apa. Bagi pasal alam semesta ni tak perlu manusia. Tapi dengan sebab itu kita kata, untuk kita ni menjadi saling ganti-menggantikan, maka kena ada. Pun tadi macam badan kita makanan kan, macam orang tak boleh makan, tak sempurna kita. Tapi sebenarnya kita boleh makan tadi, itu pasal needs yang kita ada. Sebab badan kita kalau tak makan, kita mati. Sel badan kita perlukan constantly ada nutrisi baru. Kalau kita tak makan, maka matilah sel-sel kita. So, jadi makan tu bukannya kesempurnaan, tapi keperluan. Dan sedangkan Allah Ta'ala tidak berkeperluan. Macam hatta anak tadi, dia bukan kesempurnaan, dia adalah keperluan bagi manusia, bagi makhluk ni supaya terus silih berganti, ada pengganti dia, dia keperluan. Bukan kesempurnaan. Faham? Makan tadi kan? Bukan kesempurnaan, dia adalah keperluan. Tak makan, kita mati. Tak minum, kita mati. Maka Allah Ta'ala jadikan kita makan dan minum. Dan keperluan, kalau kita tak makan tadi kan, badan kita ni akan hancur, sel kita akan mati. So jadi bila kita makan, dan dia bagi benda ni, orang tak boleh makan, kita kata cacat. Makan-makan terus keluar, cacat. Tapi kita yang ada makan pun sebenarnya bukannya sebab kerana masalah kita istimewa, tapi kita berkeperluan, berkehendak. Sebab Allah Ta'ala tidak perlukan kepada kita. Itu beza dia. Sebab tu kenapa anak ini, ada anak tu di sisi Allah Ta'ala bukanlah kesempurnaan. Sebab ini masih pada kita pun sebenarnya itu adalah needs, bukannya masalah kesempurnaan. Faham benda tu eh? Sebab tu Allah Ta'ala letakkan tentang lepas dinafikan dia ada anak, subhanah, maksudnya dia huwallahul wahidul qahar, dia Allah Ta'ala yang satu, al-qahar yang maha perkasa. Tak ada siapa yang seumpama dia. Keenam, di antara kemestian ataupun bila kita melafazkan al-wahidul ahad kan, adalah wujubul iqrar bi tafarudihi subhanahu wa ta'ala bil kamal al-mutlaqi fi dhatihi wa sifatihi wal af'ali wa i'tiqadi dhalika fil qalbi wa hadha huwa tauhidul ilmi. Dia kata wajib untuk diperakui dengan bersendiriannya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersendiriannya dia dengan kesempurnaan yang mutlak pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Dan i'tiqad itu adalah dalam hati. I'tiqad dalam hati kita, kepercayaan macam tu kena dalam hati kita. Dan ini adalah tauhid dari segi ilmiah, tauhid dari segi pengetahuan. Kita tahu Allah Ta'ala dialah sempurna pada segala benda, aspek. Yang benda ni yang menyebabkan takkan ada kita mempersoalkan Allah SWT pada perbuatannya.
bila orang tu kata macam kenapa buat macam ni, dia maksud dia tak faham lagi. Orang tu tidak ada pada diri dia tauhid ilmi, tauhid dari segi pengetahuan tentang Allah Ta'ala ni tak akan silap. Dia kita tak faham pun tak apa. Kita tak faham kenapa Allah Ta'ala buat, itu tajuk lain. Kita memang takkan faham sebab Allah Ta'ala dia mempunyai hikmah, ya apa, hujjatul baligh, apa dia buat akan ada hujah yang yang sangat-sangat melampau, sangat kuat. Tapi masalah sekarang ni kita mungkin tak tahu lagi. Nanti ujung nanti, ha patutlah macam ni, ah patutlah macam tu, ah patutlah, patutlah, patutlah tu kemudian lepas kita dah fikir. Tapi Allah Ta'ala daripada asalnya sepatutnya yang dalam diri kita ada perangai. Tiap kali Allah Ta'ala buat apa, kita kena kata subhanallah, kan, 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 subhanallah, maksudnya Allah Ta'ala, mana maksud dia apa dia buat takkan silap, takkan salah. Kena ada apa kita panggil apa, dalam hati kita i'tiqad sedemikian. Macam kita kata ada orang, macam saya kan saya cerita dulu, ada orang apa Allah Ta'ala dia, dia researcher daripada UM, jumpa saya, dia kata dia kata it's God making jokes, dia kata. Takkan bila kita hujah berkenaan masalah agama, kan, saya kata, saya kata semua manusia ni diberikan hidayah Allah Ta'ala, dan dan siapa tak, ber, tak tak ikut hidayah, tak kira dia lahir keluarga mana sekalipun, dia akan masuk neraka. Jadi budak ni dia kata, habis tu dia kata Tuhan buat lawak ke? Dekat India sekarang ni ada apa, ada 1 bilion manusia lahir dan pecik-pecik mata je depan dia berhala. Lepas tu kita expect dia untuk masuk Islam. How can? Okay, dekat sini masalah sebenar dia bukan masalah dia dengan logik, dia dengan Tuhan. Sebenarnya saya jawab kan, saya jawab dia, saya terangkan. Lepas tu dia kata dengan saya apa, kenapa awak sibuk pertahankan Tuhan sangat? Why are you defending God? Kan, kata, kenapa defend God? Saya kata, eh saya server dia, takkan saya nak pergi kutuk dia dan cari kesalahan, kesilapan dia buat. Ha, di sini masalah, masalah pertama, pasal pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala yang basic daripada kita, dia ni Wahidul Ahad. Tidak boleh kita bayangkan ada keaiban pada dia, dan tak boleh kita, kita kena faham bahawa kesempurnaan, bila dia buat apa dia memang baik, dia buat apa semuanya betul. Oh, kata takkan macam tu, iyalah dia Tuhan, dia bukan makhluk, tak ada serupa. Kalau manusia betul kita kata ustaz tersalah, biasalah ustaz manusia kan, ustaz tu manusia. Nabi boleh dijadikan bersalah, bukan bersalah, dijadikan bersalah untuk panduan umat, terlewat bangun tidur solat apa apa apa, ada hari tersolat 2 rakaat sepatutnya 4, itu itu dijadikan untuk syariat. Nabi dijadikan sedemikian, tapi tapi Nabi tu makan, minum, tidur dan bahkan mati, seorang Nabi tu. So kat situ kita kata nak hilangkan pada kita masalah, masalah ke, ke apa, kedudukan Nabi itu macam macam setara dengan Allah SWT, tak boleh. Dia tetap manusia, dia tetap sakit, demam dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala kesempurnaan yang tinggi. Kalau kita kata Nabi itu pun betul tindak tanduk dia, sebab Allah yang jadikan macam tu, bukan sebab Nabi itu sendiri yang nak. Nah, kesempurnaan yang ada pada seorang Nabi itu berlaku sebab Allah Ta'ala yang mengaturkan untuknya macam sedemikian rupa. Ha, ini basic yang kena faham. Kalau dia kata orang tak nampak bab ni, dia lihat bahawa apa, dia lihat bahawa apa, Allah Ta'ala boleh diagiu macam mana kita agiu apa 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 inilah DBKL ke tindakan ni kan. Dia bukan Nabi pun, kerika Tuhan disilap oleh ustaz ke, mufti ke, kan, kadi ke sebagainya, semua sekali boleh silap. Pasal dia bukannya ada kesempurnaan mutlak. Tapi Allah SWT tak boleh kita agiu macam tu. Sebab kita start agiu je, maksudnya kita tak lihat dia ada kesempurnaan mutlak. Kita maksudnya lekat kepada dia kesilapan dan kesalahan. Bahawa kita hanya agiu pada orang kalau benda tu kita rasa dia silap. Allah Ta'ala ada silap ke? Ha, ini problem dia. Sebab, sebab dari segi i'tiqad kena dalam hati kita. Bila kita Al-Wahidul Ahad tadi, dia tidak ada sebarang kesilapan. Dia matikan orang tu sebelum daripada balik, hari ni balik besok mati. Yang seorang tu 60 tahun lepas tu baru masuk Islam. Bawa kita buat bandingan akal kita, ni balik-balik terus mati. Dia 60 tahun dah buat macam-macam, hujung 60 tahun ni masuk Islam. Akal kita akan ajar kita apa? Tak adil je. Ha, masuk ini masuk syurga, masuk neraka. Ini dapat masa, ni tak ada masa. Ha, apa tak? Argument tu keluar je, tahulah kita bahawa sebenarnya kita tak melaksanakan tuntutan nama Al-Wahidul Ahad. Sebenarnya start kita argue je, kenapa saya, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni, kalau orang sayang dunia ni, kenapa Allah Ta'ala apa turunkan penyakit, kenapa Allah Ta'ala tak sekat. Start questioning je, maksudnya Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala silap lah. Ha, ini benda-benda yang yang tak sepatutnya berlaku. Kalau dia kata ada orang buat macam tu, maksud dia lupa berkenaan dengan kedudukan Allah Ta'ala mempunyai kesempurnaan yang mutlak pada semua aspek. Ha, ini kena faham. So, jadi i'tiqad ni penting. Sebab ni yang kita kata macam sepatut berlaku kan pada setiap manusia, di i'tiqad Allah Ta'ala
yang paling sempurna. So anything happen pada dia pun, dia tahu Allah Ta'ala paling sayang pada dia. Mana orang lain sayang, tapi tidak seperti sayangnya Allah Ta'ala kepada dia. So, Nabi pun beritahu macam tu. Nabi kata, nah, Allah Ta'ala lebih sayang seorang kepada hambanya berbanding seorang ibu sayang anak. Ibu sayang anak, Allah lagi sayang. Kalau anak tu, Allah lagi sayang. Jadi basic daripada tadi, takkan timbul tindakan Allah Ta'ala kepada manusia atau kita, pada siapa saja, kecuali ia adalah dengan apa? Kesempurnaan yang mutlak. Bukan sebab Allah Ta'ala tersilap, terlupa nak bagi ke tak ada. Alamak, kau minta lama dah tak bagi, lupa-lupa. Mana dia? Kelupaan. Sebab tu bila orang soal, kenapa tak dapat-dapat lagi, lupa ke Allah Ta'ala maha bijaksana. Sebab dia lebih tahu bila patut dapat ataupun tak patut dapat langsung pun. Itu yang itu hak mutlak dia. Jadi, tapi kebiasaan manusia tak ada sifat ni. Dia akan mula argue dulu. Argue, persoalkan sebagainya, bising-bising. Lama sikit baru, patutlah Allah Ta'ala tak jadikan. Patutlah tak jadi sekian. Patutlah sekian. Sekarang dia lupa tentang Allah Ta'ala ni maha. Agak atas, ini kalimah maha ni Sanskrit. Dia mengatasi, mana amat-amat. Bila sayang, amat sayang. Bila rahmat apa, belas kasihan, amat belas kasihan. Dia tak ada lebih belas kasihan banding Allah Subhanahu Wa Taala. So sekarang makhluk tadi dia kena tahu, dan maha adil, amat adil, bukannya setakat adil macam kita punya fikiran saja. Baik. Ketujuh. Ini adalah kandungan atau kemestian daripada kalimah Al-Wahid Al-Ahad itu adalah wujubu ifradihi subhanahu wahdahu bil ibadati. Wajib untuk ditunggalkan dia Subhanahu Wa Taala dengan pengabdian diri. Wa ikhlasuddin lahu, dan juga penulusan agama kepadanya. Wa anna tafarrudahu subhanahu wahdahu bil khalqi wa rizq, dan bahawa bersendirian dia Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan dan juga rezeki serta wal ata' pemberian, wal man penghalangan, wal khafd penjatuhan. Ini apa, siapa naik, siapa turun, siapa jadi apa, wakil rakyat, siapa tak jadi wakil rakyat, pemilihan rakyat dekat kan. Itu semua Allah Ta'ala yang naik dan turunkan. Naik turun tu Allah Ta'ala yang buat, bukan kita. Sebab tu tak ada siapa, kalau dia kata kau tahu ni dia khawarij, sekian mengarut. Ini semua ni adalah idea-idea yang salah. Sebab tak ada manusia ni yang kita panggil apa, mengawal benda kekenaan. Kita tajuk pasal yang naik pemerintah atau tak naik pemerintah ni, Allah Ta'ala yang aturkan. Buatlah mana sekalipun, kalau bukan hak dia, dia takkan naik. Yang kita kata lah, tapi dia naik pasal dia tipu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi dia tipu, dia takkan boleh tipu. Faham tak? Buatlah mana pun takkan lepas. Serius. Buatlah mana pun keadaan takkan lepas. Sebab kita lupa Allah Ta'ala menguasai secara mutlak. Mudabbir. Rabbil Alamin. Tu kita Rabb tu, kita lupa sifat itu. Kita nak bayangkan kita Allah Ta'ala macam biar je. Sedangkan dia biar tu bukan sebab dia redha. Dia biar untuk bagi manusia tu kan berdosa dalam pelampau. Sampai orang tu kata, ish, buat apa-apa tak ada Tuhan buat kacau aku. Ha. Start situ lah dikumpulkan tajuk dosa dia. Allah Ta'ala beri kadang-kadang ditangguhkan untuk taubat. Tapi manusia ni kalau bila Allah Ta'ala hukum manusia tu berpadanan dan adil. Tak ada siapa kata macam tak cukup. Macam bila Firaun kan ditenggelamkan depan mata Bani Israel. Ketika tu orang-orang Bani Israel ni yang selama ni mati dibunuh anak-anak dia dan sebagainya, dia tengok Firaun tenggelam depan mata mereka, rasa macam mana hati? Terubat tak? Ha, terubat lah. Mana sedih mereka terubat, pilu mereka terubat. Dia Allah Ta'ala berjadikan macam mungkin. Dan Allah Ta'ala simpan macam tu kadang-kadang. Tangguhkan. Allah Ta'ala musnahkan. Dia tak ada dengan Fir'aun ni macam ada panggil apa? Perjanjian. Perjanjian apa? MOU. Kan? Tak boleh mati selagi macam. Tak lah, mana ada. Allah Ta'ala dia tahu kenapa dan bila. Kalau orang yang tak tahu, dia akan mula start cakap. Itu bahaya dia. Lepas tu kenapa? Siapa naik? Siapa turun? Wal ihya wal imatati. Penghidupan dan kematian. Lahirnya orang, hidup orang atau mati. Yang kata macam agaknya orang ni sekian. Memang kecuaian orang yang cuai dihukum. Orang yang cuai, kecuaian orang yang cuai. Orang yang cuai dalam perbuatan dia dihukum. Tapi tak adalah macam doktor contohnya kan. Dia memang dah ambil latihan untuk menjaga, dan bahkan dia orang ada apa sumpah kan. Kan ada sumpah sebagainya. So jadi kita kata dia orang dah berpraktis. So perbuatan dia tadi atau kesilapan dia dalam masalah tadi tidak akan dihukum. Tapi sering berlaku adalah orang saman hospital lah, sekian-sekian. Memanglah kita kata siapa yang nak ni. Kalau memang hospital tu cikai kan, memang doktor tu punya ngarut, memang dah awal lagi salah. Memang tak patut layak. Dia rasa ingat pada satu tempat tu. Dia doktor kan biasa macam klinik-klinik yang panel kan, telekom dia. Dia ada klinik tu. Itu klinik ni ada satu tempat. Dia ada doktor lah. Kita masukkan lah, jumpa doktor ni, jumpa doktor tu, jumpa doktor sekian. Lepas tu doktor tu perangai macam-macam. Ada yang detail,
Memang dia detail betul apa ni dia buat kita. Ada tu, cincai-cincai je. Ha, Angsal? Ha, okey. Ha, saya duduk tu. Bukan dengan mulut. Ha, tekak merah, okey. Balik. Macam tu je. Ada detail. Saya kena jatuh motor kan. Lepas tu, koyak tangan ni. Tapak dengan tangan kita automatik tahan kan badan kita ni lecek ni lu hilang daging hilang kulit lepas tu waktu hilang tu adalah batu-batu ada darah beku sebagainya kan first doktor dia tengok okey letak fusidin balut kita macam tak buang ke kita diamlah besok datang hari kedua nak tukar balutan doktor kedua kata ni apa saya tak buang ni tarik dia tarik kita tu juga kan kulit tu kan dia potong sikit zrrr, tarik. Saya kata kalau tak buang nanti kulit baru tak tumbuh. So buang. Gonyoh. dia. Macam tapi doktor pertama tadi. Doktor pertama tu kan. Kau dia buat semalam kurang sikit sakit dia. First day. Second day dah mulalah. Saraf nak keluar dan sebagainya. Kau tarik kulit memang jari nak menjerit tapi tak menjerit dia diam kan. Tahan apa kontrol macho. Jadi tarik tu tarik jeret itu tarik rapat gunting sikit tarik tepi nak bagi hilang kulit mati kan tapi nak fahamkan sekarang memang ada doktornya tu okey jalan balik dia terus macam tu je ada doktor yang detail kita faham tapi dari segi masalah bila orang tu dah praktis kedoktoran kan jangan kita memang kerja dia macam doktor dekat hospital kan ada orang tu ada satu family ni dia memanglah apa dia bapak dia orang kena ni kanser usus. So dia orang pergi hospital buang kanser. Potong kat organ buang. Jadi lepas pendahan okey semua. Masa 2 minggu yang bapak dia ni dah mula bercakap sebagainya minta urut badan. Sekali nak jadi cerita hari Jumaat dia orang balik. Sebabnya semua tunggu kan ni tunggu mak tunggu. Lepas tu dia orang balik. Malam dia orang tinggal tu pakcik ni minum air pakai straw tersedak mati. Kat sini masalah dia. Kita akan try kata macam ni lah nurse ni tak sekian yang apa? Yang ni lah yang isterinya kata makcik marah geram tu dengan nurse tu. Nak nampak lempang je muka. Lepas tu yang anak dia kata mak. Ha. Anak dia belajar sikit tauhid kata mak. Ha, dia cakap yang tu. So kita start pointing tu kita lupa. Yang menghidup mematikan adalah Allah. Kita lupa sebenarnya kadang-kadang manusia tu bukan mati sebab apa benda tu. Dia kan mati kanser tadi. Dia mati sedap air. Sedap air, minum air dia sedap, mati. So memang timbul tajuk lah dalam diri manusia ni. Akan kata kalaulah Sedangkan imatati pematian makhluk Allah Ta'ala yang susun. So dia mati cara apa, bila tarikh, jam berapa, Allah Ta'ala susun dah. Jangan sekali-kali kata memang orang yang buat tu kalau contoh macam penjenayah kita hukum. Tapi dalam masa sama kita kena fikir, kena faham bahawa mati dia tadi bukan kalau. Kalau kita kesat kalau je kita lupa sebab Allah Ta'ala dan perkara yang tadi kita tunggalkan dia dengan ibadah dan tunggalkan dia dengan Ta'ala dengan penciptaan, rezeki, pemberian, halangan kan. Mana naik pangkat turun pangkat sebagainya, dapat kerja, buang kerja. Semua sekali Allah Ta'ala yang buat. Sebab ini yang ni dalam Rob tadi kita bincang dulu pasal Rob. Rabbil alamin, Rob tu apa maksud dia kan? Kita bincang dah. Tajuk yang sama. Bagi sini Al-Wahidu Al-Ahad dia memberikan pengertian yang sama dengan itu. Sebab Allah Taala dia yang buat semua sekali benda tadi. Tak ada siapa yang buat. Yujibu dan dia kata daripada sini yang kita kata bila kita tunggalkan dia yujibu ayyufrida wahdahu bil ibadah, maka wajib untuk ditunggalkan dia dengan ibadat sebab dia bersendirian dalam konteks masalah semua tadi, maka dia tak kongsi. Tak kongsi dengan wali, tak kongsi dengan nabi. Dia tak kongsi macam penghidupan, kematian, pematian, peninggian, semua sekali dia tak pernah kongsi. Nabi boleh berdoa, tapi Allah Ta'ala bukan buat kerana terpaksa. Bahkan dia bagi bila dia nak. Ada benda kadang-kadang nabi para ambil doa, Allah Ta'ala sekat, tak bagi. Itu hak mutlak Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dia bukan mesti ikut cakap apa? Setiap makhluk dia, tak ada. Kalau dia bagi semua sekali makhluk ni dapat apa, habislah. Yang seorang ni kata, ya Allah, lambatkanlah matahari. Ya Allah, cepatkanlah matahari. Ya Allah, alah, boringlah usia sejuk ni. Ya Allah, kan? Hujan boring. Yang ni kata, yang doa minta hujan. Yang ni minta doa yang hujan. Allah Ta'ala, apa tak ikut. Dia tak ikut kehendak hamba-hamba dia. Dia kurniakan atau dia berikan bila dia nak. Dia tak bagi bila dia nak. Itu bila tak nak. Itu basic asal. Ini kena faham betul.
So, bila ini sifat-sifat dia, maka wajib ditunggalkan dia dengan ibadat. Wahadha wa tauhidul amali. Ini tauhid dari segi praktikal. Tadi tauhid ilmi, pengetahuan. Ini tauhid amali. Dari segi amali, amal kita kena tak isyakan Allah Ta'ala. Sebab dia saja pegang semua sekali. Maka tak patut kita ada fikirkan bahawa ada benda lain. Padahal dia bersendirian dan semua benda yang dia buat, maka tak patut disekutukan bersama dia sebarang benda lain. Sebab dia tak pernah berkongsi. Kenapa kita kongsikan dia? Yeah? Yang ke-8, Al-Wahidul Ahad ni, dia kata ar-raddu al-musyrikin wa jami'i sunuh fi ba'd mubtilin. Dia kata ia adalah jawapan kepada atau penolakan kepada orang-orang musyrik dan juga semua bentuk-bentuk golongan yang batil. Mimman la yaqdiru lam yuqaddiru Allah haqqa qadrihi. Dari kalangan orang-orang yang tidak menilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Dia tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah dalam surah Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Haqqa qadrihi. Okay, Allah Ta'ala ulang ini dalam Quran sebanyak 4 kali. 4 kali. Tiga kali. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke 91. Dalam surah Al-An'am 91 Al-Hajj 74. Al-Hajj 74 dan surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat yang 67. Ulang lagi, Al-An'am 91. Kemudian surah Al-Hajj ayat yang ke 74 dan juga yang terakhir surah Az-Zumar ayat yang ke 67. Okay. Semua ayat ni Allah Ta'ala datangkan. Dan surah Al-An'am tu Allah Ta'ala sebut berkenaan masalah apa perutusan rasul. Kita nak isu wahid lagi. Okey. Masih. Kita dan okey kita dalam wahid surah Al-Kahfi 11 kali tak tahu. Ada tapi ini cerita lain. Nak ceritakan macam mana Al-Wahidul Ahad ni datang untuk menafikan segala apa dakwaan orang yang yang musyrik dan orang-orang yang membuat kebatilan. Okey, sebab nisbah utama diorang buat apa diorang buat. Pertama contoh macam dalam surah Al-An'am tu dia tolak perutusan rasul. Diorang kata apa hal Tuhan utuskan rasul? Kenapa nak kena utus rasul? Kenapa dia tak cakap sendiri? Okey. Allah Ta'ala kata ma qadarullah haqq qadrihi. Tidak mereka nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Nilai? Tak nilai sebenar-benar nilaian. Sebab tu mereka cakap kenapa Allah Ta'ala sekian pasal dia tak tahu sifat Allah Ta'ala yang sebenar. Kan? Maka dia cakap macam tu. Dia katakan kenapa Allah Ta'ala nak utuskan rasul, kenapa sekian, kenapa sekian. Kemudian bila dalam surah bukan Zumar, yang kedua tu, dalam surah Al-Hajj 74 tu, dia berkait dengan masalah pemilihan manusia atau malaikat untuk menjadi utusan. Allah pilih. Dan kita patut jangan persoalkan, kita patut terima saja. Tapi orang yang berkata-kata tak setuju ni sebenarnya mereka tak nilai Allah dengan sebenar-benar nilaian. Dia nak Allah Ta'ala ikut kadar dia nak. Kadar dia sekian. Kenapa tak sekian? Kenapa tak sekian? Dalam surah Az-Zumar pula Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan maqadarullah qadrihi. Dia kata apa pasal dia nak ceritakan berkenaan dengan wal ardu jami'an qablatuhu. Sedangkan bumi ni seluruhnya dalam genggaman Allah Ta'ala. Dan juga pada kiamat nanti langit bumi semua kan was samawat dan langit tu matwiyatun tergulung bi yaminihi pada tangan kanan Allah Ta'ala. Maksud dia dunia ni kecil je syaitan lah. Sebab tu bila dia orang musyrik atau kafir ni dia kufur atau kafir manusia ni menentang Allah Ta'ala sebab dia tak nilai Allah dengan sebenar-benar nilaian. Manusia buat apa dia buat, bila tolak rasul, tolak sekian, tolak syariat, persoalkan apa potong tangan, dia tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar nilaian. Sebab kalau kita nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian, tak patut kita bercakap macam tu. Faham tak? Tak patut kita lawan Allah Ta'ala, tak patut kita adakan untuk dia sekutu. Sebab dia tak perlukan sekutu. Dan bahkan dia dalam hak mutlak dia sebagai apa, Tuhan, dia bersendirian dalam masa tadi, tak ada siapa boleh bersama-sama dengan dia. Maksud dia mereka apa? Walam yukirru lahu bitafarudihi wa kamalihi. Mereka tak mengikrarkan, memperakui untuk Allah Ta'ala dengan keesaan dan kebersendiriannya dia dan juga kesempurnaan dia.
fatakhadhu ma'ahu syuraka, maka mereka buat untuk Allah Taala apa? Sekutu-sekutu. Wa darabu lahul amsal, dan mereka buat untuk Allah Taala contoh. Kalau macam ni takkan Allah begini, kalau ni katakan Allah gini, sentiasa dia akan buat bandingan. Jika bandingan tadi adalah tak layak bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ini kena faham. Sebab tu para ulama setiap kali buat contoh tentang Allah Taala, kalau macam ni, kalau macam ni, dia akan kata apa? Walillahil masal a'la. Dan Allah Taala ada contoh lagi baik. Contoh tertinggi. Yang ini contoh saya bagi ni kan, bukanlah sebaik contoh yang Allah Taala ada. Sebab Allah Taala tak ada contoh sebenarnya untuk diberikan, tapi bandingan ni macam kan Nabi buat bandingan untuk kita faham, kita buat bandingan untuk faham. Tapi contoh kita bagi bukanlah contoh yang terbaik yang kadang. Just better insya Allah Taala untuk perbandingan. Tapi yalah apa, jadi dorong ambil Allah Taala macam macam dalam kes kan. Kalau kita beranak, kenapa Allah Taala tak beranak? Dia ingat macam tu. Dia ingatkan kesempurnaan pada apa yang, kalau kita ni sempurna, kita ni kan human ni kan apa apa kira raja menguasai dunia. So kalau kita beranak, kenapa orang tak beranak? Tak beranak dia tu. Ini benda macam ni, ini akal lah. Sebab mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Kalau dia bernilai Allah Ta'ala dengan sebenar nilaian, dia akan stop daripada berkata-kata tentang Allah Ta'ala tanpa dalil. Jadi dia mereka ambil bersama-sama Allah Ta'ala, rakan-rakan kongsi. Wadabu lahul amsal, dan mereka buat untuk Allah Ta'ala perumpamaan. Wadhanu bihi dhanna su', dan mereka sangka dengan Allah Ta'ala ni sangkaan yang buruk. Buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sekian, Allah Ta'ala tak sekian. Macam orang Yahudi kan, dia kata alam ni ada kerosakan sebab Allah Ta'ala tidur pada hari yang Sabtu. Hari ketujuh dia buat alam. Kan Ahad, Isnin, Ahad satu, Isnin, Selasa, Rabu, Arbi'ah, sama tu Khamis lima. Lima, kita bilang sama itu nombor tau. Jadi orang kata Sabtu, Sabat ni actually Allah Ta'ala tidur, rehat sebab letih buat alam. Lepas tu berlakunya kerosakan. No lah, dia tak nilai Allah Ta'ala yang sebenar-benar. Sehingga Allah Ta'ala buat apa dia nak buat, dan tidak ada siapa boleh halang. Dia izinkan untuk para ambiak dia mati kena bunuh pun ada. Bukan, jadi kenapa tak tolong? Dia lupa Allah Ta'ala ada aturan tersendiri. Allah Ta'ala tidak dipertanya berkenaan apa dia buat. Allah Ta'ala tak ditanya berkenaan apa yang dia buat. Tapi sering berlaku lah pasal kes. Punca dia apa? Tak nilai Allah dengan sebenar-benar nilaian kan. Orang macam ni lah, bukan doktor bercakap, doktor perubatan bercakap dengan orang apa pakcik jual ikan bercakap dan segi nilai kesihatan. Tuan-tuan dengar pakcik yang jual ikan tu ke doktor? Ha? Doktor lah kan. Doktor kata jangan makan ni, makan ni. Pakcik tu ah, makan lantakkan je kan? Macam ustaz cakap lah kan, ustaz kata sekian. Tuan-tuan dengar doktor juga, ustaz kata makannya minyak, belikan doktor tu. Okay, di sini tau, nilai kata-kata seseorang tu berdasar kepada masalah kita nilai besar tak. Tapi kadang-kadang ada orang di mata dia ustaz lagi besar daripada doktor. Betul tak? So, dia kata ustaz cakap, ustaz ni mesti betul, doktor pun salah. Okay, faham tak? Okay, tajuk ni akan timbul bila nilai orang tersebut pada diri kita sangat besar. Barulah kata-kata dia kita tak argue. Kalau kita argue means that di sisi dia tak cukup besar. Di sisi kita dia tak cukup besar. Saya sebut kan, doktor cakap, ustaz cakap, okay. Pada orang sebut, kalau dia kata dia ditaksub ustaz tu, dia kata ustaz ni cakap semua betul, ustaz cakap ni mesti betul, tak ada silap. Sedangkan kadang-kadang doktor, kalau mekanik kereta betulkan kereta dia, ustaz pun keluar idea tentang kelancaran enjin kereta kan. Bandingan mekanik, masih siapa lebih tahu? Mekanik. Tapi oleh kerana terlampau dia apa, hormati ustaz dia, sampai semua ustaz cakap pasal kereta pun dia percaya. Faham tak? Ini yang saya sebut ni memang realiti. Ada orang kadang bila dari sisi kesihatan kita kata apa, berkenaan enjek anak-anak kan. Enjek anak-anak, dia kata tak nak ambil vaksin sebab ini adalah sekian-sekian. Saya kata, yang cakap siapa? Orang sekian. Teori konspirasi tu dijadikan alasan. Lepas tu orang tengok, kita tak ada apa, kita ramai je tak ada kena vaksin-vaksin ni, elok je. Padahal semua kena vaksin. Dan sekarang ni, dia tak tahu, saya tengok kat Yaman kan. Ni contoh kat Yaman. Di Yaman, orang riket, tau riket? Polio. Yang lutut bengkok. Sangat banyak. Sebab diorang waktu saya duduk kat Yaman tu tahun 2003 ke 2004. Baru start vaksinasi yang titik kat mulut. Baru dia bawa pergi kampung-kampung bagi vaksin budak-budak. Sebab lutut bengkok ni bersepah. Benda biasa. Anda jalan kat jalan raya tu nampak banyak kisah tadi.
Jadi benda tersebut memang kita nafikan. Ada orang akan cari keuntungan dalam apa-apa benda, kebajikan pun. Sekolah anak yatim pun orang akan seleweng. Sekolah tahfiz pun orang seleweng. Tak ada siapa yang tak, yang bersih daripada benda berkenaan. Ada je orang yang jahat, ada. Tapi untuk kita applykan dengan orang jahat tertentu, kepada sampai kes kita buat kempen besar-besaran jangan vaksinkan anak tu, tu gila nama dia. Ya, itu masalah dia. Itu kegilaan. Memang dia kata, tapi dulu orang tua dulu tak makan macam korang, makan cekedis dan sebagainya. Tahu tak? Orang tua dulu makan benda berzat, berkhasiat. Lepas apa makan pulut pergi turun sawah. Awak lepas tu makan pulut, makan apa keju benda, lepak main game depan televisyen. Jadi pun nak samakan cari hidup. Kalau awak cari hidup orang tua-tua dulu, iyalah. Dengan pencemaran yang berlaku dan sebagainya, janganlah samakan keadaan. Ala kuliah kan, bila kita kata kes tadi kan, kalau ada orang tu dia taksub gila dengan ustaz tu, habis tak vaksin anak. Walaupun dari segi masalah kesihatan, kejap lagi bila bini dia ke apa, anak dia ke sawan, dia tak bawa jumpa ustaz tu. Bawa jumpa ustaz yang kata jangan vaksin tu. Pasal dalam bab kesihatan dia kata keluar pendapat. Bawa pada dia. Anak kita tengah-tengah luka kan, bawa dia. Ustaz, anak saya luka. Jumpa doktor. Apa pasal pula? Kan vaksin tu kan tipu. Yang lain pun mungkin tipu juga. Minta ustaz jahit. Dia tak susah jahit orang tahu jahit. Kalau orang koyak tu boleh jahit ni. Air benang jahit je. Nah, ini cerita kita orang tu, budak-budak kan. Apa ada apa main laga ayam, bila ayam koyak-koyak luka kan, kita jahit sendiri je. Bersih-bersih kan, betul jahit sendiri. Tak jahit kan nanti hukuman kena. Ha, so dia pakai jahit tu elok lah, tak ada salah. Boleh jahit je, kan susah sangat. Okey, jadi bagi saya kan, okey. Bila tu, lepas tu anak lemas. Ha, bawa jumpa ustaz juga. Kan doktor yang tahu CPR, doktor, ustaz tak reti. Dia bawa ke ustaz, ustaz anak saya lemas. Ha, buat apa? Bawa ibu doktor juga. Tak faham tak saya tengok keadaan sekarang ni? Dia kadang-kadang benda macam ni. Tapi lah, oleh kerana taksub yang besar pada ustaz tadi, habislah tadi tak ada vaksinnya anak dia. Saya dah sempat jumpa Allah Ta'ala seorang. Dia kata petang besok, petang saya jumpa dia dalam tengah hari. Ni petang nak pergi apa, injek anak ni. Dia kata, ini taat pemerintah. Ini maksiat, Syekh. Petang mana maksiat, saya kata. Tunjuk saya. Maksiat pula. Amboi, kalau pocor-pocor tu ialah maksiat. Kan? Pocor-pocor ke, pergi depan berhala ke, pergi apa dah ikan tai pusam sekali sebagainya. Itu maksiat. Itu benda syirik. Mana boleh hadir pemimpin pemerintah kat situ. Anda kena tak setuju, bukan diam je, tak cakap apa, senyap je. Jadi basic dia kena, kadang-kadang inilah. Memang cinta kita pada seorang ni membutakan, memekakkan ni. Kita sayang seorang, satu benda, pekak, buta. Orang macam tu tak cakap apa. Dia pekak dan buta. Kan? Dia buta tak nampak. Cakap lah pun tak percaya. Walaupun kita bincang, ni doktor ni pakar ni. Still kita akan kata, tapi ustaz saya kata. Faham tak? Kes sebab apa? Kadar. Nilai ustaz tu di hati kita. Sebab tu kita akan dengar cakap dia sepenuhnya. Macam ni kita nak bincang tentang Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala contoh lebih baik. Di mana manusia ni tolak Allah Ta'ala, persoalkan, lawan Allah Ta'ala punya perintah, tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala. Dia sebenarnya tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Dia ingat kawan-kawan sekolah dia apa? Bapak tinggi dia. Kan kita, you don't want to, apa, tak nak argue dengan manusia, silakan. Tak setuju dengan bapak sendiri pun silakan. Tapi takkanlah kita yang menciptakan, kita mengadakan alam ini, kita nak argue dengan dia. Ini basic sebenar. Bila manusia itu kufur, engkar, para ulama kata antara punca awal dia adalah ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidak mereka nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Diorang tak nilai. Macam kita macam ni. Kalau kita ada, katakanlah ni, ini asid. Katakan ni asid. Kita tak tahu asid. Kita buatlah, letak tepi meja, letak dekat tempat sekian, sebelah kondil FNN. Dan kita tahu bahaya dia. Kita kan buat tahu. Tapi start kita tahu bahaya dia. Kita ambil, simpan kunci. Kunci tu telan lah. Kan, takut apa, takut sampai pada anak-anak kita kan. Anak kita pegang nanti kan, habislah mati kan. Okay. Sebab kita nilai. Bila kita tahu bahaya something, kita akan nilai perbuatan kita menzahirkan apa? Apa yang kita nilai benda tadi? Bahaya ke? Bermanfaat. Harga ratus-ratus pun beli. Apa ni? Royal jelly. Dia memberi manfaat kepada manusia. Sebab tengok, ratu lebah. Dia hidup bertahun-tahun. Askar dia seminggu lebih je. Itu lebah, bukan orang. Awak ni kadang-kadang kan, memanglah. Dua kata macam apa, makan makanan tadi.
Dia Melayu kita macam kata tu. Dia tengok benda fizikal, dia pergi apply. Macam makan tomato kulit licin. Sebab? Sebab tomato tu licin? Ah, you tomato bukan awak. Royal jelly tu memang madu. Royal jelly tu honey. Bukan. Royal jelly ni ada apa dia? Secretion. Jadi keluarkan oleh lebah-lebah pekerja. Dan ratu makan kat kepala dia. Bukan honey. Bukan. Royal jelly ni memang dia lendir keluar daripada kepala lebah pekerja. Lepas dia buang madu masuk dalam bekas dan dalam sarung-sarung tu kan, dan tempat-tempat tu, cluster tu. Dia ada rencana tentang madu, saya download semua. Tentang lebah. Seriously, saya tunjuk ada 3-4 cerita. Macam dia lebah daripada asal sampai dia mati, lepas tu nanti circle yang berikutnya. Ratu lebah, dia kisah hidup dia sedih. Lepas dia dah berapa generasi anak. Tak ke? Lepas generasi berapa dia lahirkan anak. Okey, yang ujung-ujung nanti dia akan ada mengawan dengan jantan, dan itu akan dia menyebabkan telur yang dia apa letak tu akan jadi macam dia. Daripada beberapa ekor tu akan keluar seekor ratu. Bila ratu tu keluar yang baru, dia akan gaduh dengan ratu lama. Eh, anak dia ni. Dan bila dia katakan dia kalah, nanti lebah-lebah lain akan bunuh dia. Sekarang itu anak dia, anak dia. Saya kata kisah sedih. Betul lah, tak sedih ke? Awak lahirkan anak, anak awak gigit awak. Tak gila kan? Baik tak siapa anak? Aku uji pun. Faham tak? Basic dia betul tak? Betul tak? Memang lebah. Macam-macam spider. Spider tu juga. Spider, certain spiders, dia bila menetas anak dia kan, dia duduk diam kan? Lepas tu anak dia akan makan badan dia. Macam ikan salmon. Panjat sampai ke hulu sungai kan? Nak sampai atas tu, dia mengawan. Habis mengawan, dia mati. Dia bertelur, dia mati. Badan dia akan jadi makanan kepada anak dia akan menetas nanti. Pengorbanan. Mak kan, tapi anak tak pernah nak doakan mak bapak. Contohnya lah kan. Nak fahamkan sekarang dari segi masalah tu, memang nilai lah. Kita nilai satu benda dengan diri kita besar, maka kita akan hormat lah. Kalau kita tak nilai, tak kenal kan. Kadang-kadang orang tu tak kenal orang tu ustaz ke tidak. Dia kata kau aku je. Ingat kawan adik, ingat adik abah dia apa? Kan? Nah, dia kan? Ingat abang tinggi, adik tinggi dia. Dia kadang-kadang tak reti nilai dengan sebenar-benar nilaian. Tak nilai kedudukan. Macam seorang isteri raka, apa lawan suami pun tak nilai dengan sebenarnya nilai lah. Pasal Allah tak letakkan nilai suami daripada isteri tadi, dia punya tempat untuk jalan syurga neraka isteri sebut. Tapi kerana tak nilai dengan sebenar-benar nilaian, dalam kepala ada liberalism, ada masalah apa, penyamaan hak wanita kan. Okay, kalau saya kena taat suami, kenapa suami tak taat saya? Keluar ayat itu. Itu masalah lah. Dia tak nilai. Dan Allah Ta'ala maha tinggi banding semua tu. So kalau manusia tu dari sendiri, Allah Ta'ala tu besar, takkan timbul mulut dia untuk berkata-kata. Takkan timbul perangai dia menduakan Allah Ta'ala. Lepas tu kena ada para ulama kata, nak tahu kelas agama tu betul ikut sunnah ke tidak, tengok hujung kesimpulan siapa diagungkan dalam kisah-kisah tadi. Memang kita tajuk kita, agama kita adalah Allah Ta'ala. So kalau hujung pembicaraan kita Allah Ta'ala diagungkan, itu kelas sunnah. Tapi kalau hujung kelas pengajian tu dihabiskan, yang dalam tu timbul tajuk apa? Diagungkan, dimuliakan oleh manusia-manusia tertentu. Itu macam wali ni, wali tu, wali sekian. Allah Ta'ala tak wujud. Masalah. Kan akhir pembincangan kita, Allah Ta'ala tempat raruan kita. Tapi yang tu akhir pembincangan dia, masih kemudian kita buat maulid. Maksudnya Allah Ta'ala tak diagungkan sebenar-benar pengagungan. Allah Ta'ala, tempat tu kita kata, macam sebut oleh para ulama, berdasarkan Al-Quran tiga tempat tadi kan, yang disebut tu, itulah punca manusia kufur. Sebab dia tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Itu basic asal. Sebab tu kenapa kat sini, pasal Allah Ta'ala dia tunggal dengan segala-galanya. Tak ada siapa yang ni. Dia bukan sangka buruk Allah Ta'ala. Kemudian dia kata apa? Wantaqasu janabi rububiyah. Mereka mengecil-kecilkan sudut rububiyah. Kan, masa dia masuk sudut rububiyah ni macam pentadbiran, mengecil-kecilkan Allah Ta'ala buat ini, buat ini. Kalau Allah Ta'ala sayang, kenapa turunkan penyakit? Allah Ta'ala sekian, kenapa Allah Ta'ala jadikan ada orang cacat? Kenapa Allah Ta'ala dia start questioning? Kalau Ta'ala sayang semua makhluk, kenapa negara ni miskin, negara ni kaya? Sampai saya kata dengan orang yang tanya, saya kata, Allah Ta'ala jadikan satu miskin, supaya yang kaya tu bagi kat miskin. Dia berlebihan daripada kehendak dia, keperluan dia. Apa salahnya tanggung yang satu lagi? Tunjuklah belas kasihan sikit kita pada orang tersebut. Walaupun Allah Ta'ala lebih sayang, kalau kita tak buat pun Allah Ta'ala akan buat. Yang perasan pula, kan? Tapi lah kita kata, biasalah manusia ni akan ada argument. Dia lupa benda tadi hukum tu Allah Ta'ala letakkan. Ustaz Usengi cerita kan, dia kata tu waktu bila orang bincang bab hudud-hudud dia kan, zaman apa, akhir 80-an, awal 90-an tu ada orang cerita bab hudud-hudud-hudud kan. Lepas tu just dia ada lawyer daripada Penang menentang buat satu perhimpun apa, diskusi apa, forum, jemput dia. Bila jemput dia, dia kata,
Dia kata bila mula-mula starting point dia cakap, dia kata lawyer Muslim, ada kapi, dia kata. Tapi bila time dia cakap, dia start, dia kata, semua negara beramal dengan hudud. Ini perbincangan awal kita kata, semua negara, tak ada negara tak ada hudud. Semua negara buat hudud. Lepas tu orang ramai macam, mana ada hudud? Mana ada hudud? Dia kata, tengok, bawa dia sebut kalimah hudud, awak semua dah tak faham. Sebab maksud hudud tak adalah batasan. Mana negara tak ada batasan kan? Semua tempat nak parking suka hati awak, ada? Kan ada garis kuning lah, putih, ada beza kan kuning dan putih? Kau tak tahu? Kau tengok colour tu tak tahu, tahu je. Tahu kan colour kuning putih tu dia ada meaning dia? Putus-putus ke, cantum straight ke? Ke lesen tu beli, lesen terbang. Dan lesen baca buku tu lah kan, kena buat. Ambil lesen. Yang huruf yang sebenarnya kalau hukum Islam syariah lah. Okey, itu dia fahamkan dulu, faham dulu apa dia cakap. Dia kata apa? Dia kata semua negara amal hudud. Betul dia orang masih tak faham, dia terangkanlah. Ada speed limit. Kan ada speed limit, ada sekian batasan, tak boleh parking sini. Lampu merah berjalan, lampu kuning laju lagi, kemudian lampu hijau merah berhenti kan. So okey, sekarang ni semua batasan, mana semua negara ada batasan. Baru kita faham, dia faham. Okey, lepas tu dia kata kedua, bila anda semua tak setuju dengan hudud, anda semua tak ada masalah dengan kami, orang Islam. Anda ada masalah dengan Tuhan. Sebab yang turunkan hukum tu bukan kami, Tuhan. Kami melaksanakan, anda semua tak percaya Tuhan. Nak bincang apa? It's actually question, tadi salah dah. So, stating point dalam Bible pun ada hukum-hukum tadi. Diorang tak nak amalkan. Lepas tu diorang ajak kita jangan amalkan. Itu basic dia. Sebab dalam Bible suruh ni, suruh bunuh orang apa, rejam orang berzina. Orang kata semua, sampai sekarang ada. Kata-kata Isa, kalau orang tengok benda haram, cucuk mata. It's better untuk orang tu mata dia rosak daripada badan dia masuk neraka. Ni Isa punya hukum macam tu. Ini cucuk ni. Tengok benda haram, cucuk kan. Tak jenuh? Buta semua, kenapa? Semua tengok benda haram. Faham tak? Jadi basic dia, maksudnya kadang tu dia orang tak nak beramal dengan hukum Tuhan. Dan kenapa nak suruh kami juga? Timotheus ni, kalau kamu tak setuju dengan hukum Tuhan, lepas turunkan hudud ni, Tuhan yang turunkan, tak puas hati tuan-tuan ada masalah dengan Tuhan, bukan dengan kami. Again, because standing around kata pasal macam ni, bukan jawapan kami, jawapan Tuhan. Itu tak puas hati dengan Tuhan, bukan dengan kami. Itu buat basic asal. Kerana apa pun kelawan, maqadarullah haqqa qadrihi, mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Sebab kalau tahu Ta'ala maha berkuasa, dia berkehendak, dia miliki, dia ada batasan. Nah, kita ada boundaries, Allah Ta'ala tak ada boundaries. Kan dia turunkan tu, Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata apa? Ala inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja tu ada taman larangan. Every raja taman larangan. Even kita yang bukan raja pun, kita ada kawasan taman larangan kita. Itu bilik tidur kita. Siapa ajak pak mentua masuk bilik tidur, angkat tangan? Mana ada? Kan mungkin hari baby lahir mungkin datang masuk bilik lah kan? Ada? Pak mentua kena golek kat lantai. Tak ada kan? Okey, maksud dia itu boundaries kita. Itulah sound check. Bila kita memiliki saja, kita akan ada taman larangan. Kalau bukan raja besar sikit taman larangan dia. Kita taman kita kecil lah. Berapa kaki? Bilik 20, 10 kali 20. Dia banyak besar ke tu? Gila besar. 5 kali 10 ke? Kan 5 kaki ke 15 ke? So maksudnya boundaries tu, itu yang menunjukkan kita ada apa? Okay. Jadi Nabi kata, ala inni innalikulli walikin hima. Ketahuilah setiap raja tu ada taman larangan dia. Ala, ketahuilah inna himallah fi ardihi maharimuhu, ketahuilah taman larangan Allah Ta'ala di buminya, perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Mana apa ni Allah Ta'ala forbidden, haramkan, itu taman larangan dia. Jangan masuk. Itu je. Tapi kes tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian, Allah Ta'ala sayang semua, Allah Ta'ala takkan ampunkan semua, tak nilai sebenar-benar lah. Dia nilai Allah Ta'ala sayang, tapi kita tahu Allah Ta'ala maha adil. Kita tak nak kan, kalau contoh kita buat kelas, anak-anak kita masuk universiti, kan? Lepas tu dapat universiti ni, semua lulus. Tak datang periksa pun lulus. Anak kita struggle, baca buku, kan? Rabun-rabun mata, baca buku. Rabun, mana asal mata celik, elok, rabun, sebab baca buku banyak. Soalan, kita setuju dengan tempat macam ni, untuk hantar anak kita. Ini jawapan lelaki naik pada orang. Dia tanya Tuhan, apa-apa? Tuhan sangat-sangat berkuasa, tak perlu hukum manusia, kenapa nak perlu hukum? Tadi katalah kalau orang ada universiti kan, dia hantar anak, dia semua lulus. Yang tak baca buku pun lulus, yang baca buku pun lulus.
terima, boleh, setuju. Eh, tak setuju pula. Kan? Tapi profesor dan juga universiti tu sangat penyayang. So loving. Nobody ada masalah. Nobody tu semua dapat sijil. Boleh? Tak boleh. Okay, then Allah Ta'ala lebih adil dari itu. Sebab tu kenapa tak disamakan? Dia kata afana ja'al muslimin kal mujrimin, takkan kami jadikan orang yang muslim macam orang yang buat jenayah. Ma'alakum kaifatakum, apa kau fikir macam ni? Takkan sama. Kan? Tapi orang kita inilah idea kepala tu kan. Dia lupa dia tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Sebab tu kenapa dalam konteks masalah seorang hamba yang beriman, dia ada takut, dia ada harap. Sebab dua-dua tadi berdasar kepada kadar Allah Ta'ala di sisi dia. Dia tahu Allah Ta'ala sangat penyayang, sebab tu dia berharap. Tapi dia tahu juga Allah Ta'ala sangat adil. Sebab tu dia bimbang. Bimbang sebab Allah Ta'ala keadilan dia mengatasi. Siapa saja pun kena-kena. Pasti kena. Kerana dia sangat adil. Tapi kita harap dia berikan kita keampunan. Dia sayang kita, dia tak hukum kita. Sebab dia sangat-sangat penyayang. Sebab tu kita beriman dengan semua sifat tadi. Kita nilai Allah Ta'ala itu. Sebab tu kita ada reaksi. Bukan dia tunggul macam tu. Allah Ta'ala penyayang. Kan? Allah Ta'ala maha adil. Kan? Mana boleh macam tu? Mana boleh macam tu? Kena ada reaksi. Macam tadi kan, asid tadi kan. Atau barang tu mahal-mahal, tapi kerana nilai dia tinggi kan semua, macam wah beli. Mahal ni bang, kalau makan ni akan hidup 100 tahun lagi. Ha. Kita percaya je, beli. Kes percaya keluar duit, beli. Air apa, pamoga. Pujuk ada pamoga, beli. Kes nilai lah, ini nilai. Nilai tau, anything ada nilai pada kita, akan ada reaction kita. Tak ada nilai, kita ignore. Dari situ, mana berlaku kekufuran dan sebagainya, semua sebab kerana manusia tu ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Okey, wa naqadu maqsud al-khalqi, dan mereka menentang ataupun menyanggahi maksud penciptaan. Allah Ta'ala ciptakan adalah wahwa tauhid. Maksud Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengesakan dia. Wa ifradullah bidzulli wal khudu', dan juga menunggang Allah Ta'ala dengan perbuatan tunduk, dan juga merendah diri, menghinakan diri, dan juga tunduk. Wasir anwa' al-ubudiyah, dan semua bentuk pengabdian diri. Fashmazzat qulubuhum min tauhid, lalu bila dia buat macam tu, maka menjadi gemetar hati mereka dengan sebab tauhid. Wa nafarat nufusuhum min al-haqqi, tapi kumpulan ni, yang kumpulan yang kafir tadi, mereka jadi benci, macam panggil apa, mengeremang kan hati mereka ni. Jadi tak suka dengan tauhid, dan mereka lari diri mereka daripada kebenaran dan petunjuk. Sebab mereka tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Qala Ta'ala fi Al-Quran surah Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah, dan bila disebut Allah Ta'ala bersendirian, wahdahu, Allah Ta'ala sahaja, jadi apa, jadi tak suka, jadi macam menyeringai hati-hati orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wa idza dzukira alladziina min duunihi idza hum yastabshirun, bila sebut mana lain-lain selain Allah Ta'ala, tiba-tiba mereka apa, bergembira. Kita sebut tentang tauhid kepada Allah Ta'ala, dia menyampah, apa ni tauhid-tauhid ni. Bila sebut tentang tawassul, minta pada wali, inilah ahli sunnah. Ini sangat bahaya sebenarnya. So kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala patut didahulukan kepada mana-mana yang lain. Dalam Ta'ala firman dan Quran, dan surah Al-Isra, okey, ayat ke-46 Allah Ta'ala katakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan bila engkau menyebut Tuhan kau dalam Quran, hanya dia, wahid, hanya dia je, bersendirian je, wallau, berpaling mereka, ala adbarihim, ke belakang mereka, nufura, lari. Dengar suruh ajak tunggalkan Allah Ta'ala, lari. Dengar kata bersama Allah Ta'ala ni ada wali-wali datang, makin heboh lagi. Allah kan ni tu. Bila time ajak hanya isikan Allah Ta'ala, doa hanya Allah Ta'ala, ini pelik. Sebab apa? Tak nilai Allah Ta'ala dengan sebenar-benar nilaian. Pada ini Allah Ta'ala dia bersendirian, tak ada siapa kongsi dengan dia. Dan dengan surah Ghafir ayat 12, ayat Allah Ta'ala katakan, Zalikum bi'annahu idha du'iyallahu wahdahu kafartum. Itu, yang demikian itu adalah dengan sebab bahawa apabila diseru Allah Ta'ala, hanya dia, kalian kufur. Wa in yushrik bihi tu'minu, kalau disekutukan dengan Allah Ta'ala, kamu beriman pula. Pelik. Fal hukmu lillahil aliyil kabir, maka hukum adalah milik Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Semoga Allah Ta'ala rezekikan kita razaqallahu tahqiqa tauhidihi, Allah Ta'ala rezeki kepada kita perlesesian tahu pengesaannya.
wa husnul iman bitafarudihi, dan elok keimanan dengan bersendiriannya dia, wa wahdaniyati, dan juga keesaannya. Innahu subhanahu wa ta'ala sami'un mujib, dia amat mendengar lagi amat-amat menyahut akan doa. Jadi itu kita kata sebagai antara tajuk tentang Wahid Ahad. InsyaAllah nanti kita masuk pada nama Samad. Nama As-Samad. As-Samad eh, Abdul Samad. Tak ada Ustaz Somad ke, tak ada Abdul Somad, okey. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.